Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai hal isu ya yang menyatakan bahwa BKKBN ini memberikan saran ya kalau nanti diterima ya, menyatakan bahwa seorang perempuan itu batas maksimal untuk melahirkan adalah 35 tahun ya. Tujuannya apa? Agar mencegah stunting ya. Apakah Anda setuju dengan usulan tersebut ya? Kalau sebelumnya ya di Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa di situ sudah ada batasannya untuk melakukan sebuah pernikahan yang sudah disetujui dan digunakan hingga saat ini ya. Di dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa batas usia untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun ya, untuk laki-laki dan perempuan ya. Jadi untuk keduanya kalau di bawah 19 tahun harus mengajukan dispensasi ke pengadilan ya. Jadi kalau di bawah itu harus sidang dulu baru boleh nikah ya. Sekarang ya ada usulan ya, batas usia untuk seorang perempuan mengandung anaknya ya, untuk hamil lagi itu 35 tahun udah batas terakhir. Jadi di atas 35 tahun udah nggak boleh yang namanya hamil lagi. Apakah Anda setuju ya? Jadi dari mulai perkawinan dibatasi hingga seorang perempuan yang hamil di atas 35 tahun nanti juga akan dibatasi ya. Jadi cuma ada waktu sekitar 16 tahun untuk masa produktifnya. Seperti itu. Kalau aturannya disahkan, apakah Anda setuju ya? Mohon komennya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.